kabarnya kawan-kawan semua dimanapun kalian berada, dan saya doakan yang melihat video-video di channel Farhad Adventure ini semoga dimurahkan urusannya dan dimurahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan perjalanan kita. Ini masih area apa ya? Oh, ini sudah 10 kota Singkara. Nah, ini kita sudah masuk Singkara kembali. Tetapi kita belum sampai ke danau nya kawan-kawan. Nah, ini kiri dan kanan kita disuguhkan dengan persawahan. Mudah-mudahan kedepannya bila ada waktu kita akan explore Bukit Cinangkia itu kawan-kawan. Itu adalah Bukit Cinangkia, adalah tempat wisata baru yang ada di dekat Danau Singkara ini. Mudah-mudahan besok-besok kita ada kesempatan, ada kesehatan, ada modal untuk jalan-jalan ke Bukit Cinangkia. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada kawan-kawan yang sudah setia mengikuti perjalanan Farhad Adventure seputar alam pedesaan, tempat wisata, dan juga motovlog. Nah, bagi kawan-kawan yang lagi di perantauan, Dauda, Uni-Uni, yang sudah lama nggak pulang kampung, atau yang tidak bisa pulang kampung pada saat ini, semoga setelah melihat video ini, bisa mengobati rasa rindu terhadap kampung. Khususnya, warga Singkara, Solo atau Rantau Minang lah umumnya. Atau jika ada saran dan kritik dari kawan-kawan semua untuk meningkatkan kualitas video, audio, serta gambar yang ada di channel Farhad Adventure ini, mohon berkomentar di bawah agar kedepannya kita bisa meningkatkan kualitas video, audio, dan juga gambar yang ada di channel Farhad Adventure. Nah, ini dia arahnya Cinangkia. Oh, apa tadi? Pokoknya Bukit Cinangkia lah. Oke kawan-kawan, sebentar lagi kita akan melihat Danau Singkara kawan-kawan. Famili Raya Ceria.
masih 10 kota negara kan. Nah itu sudah. Neng halo bro. Hah? Nah ini kita sudah berada di Singkara kan. Nah ini kita berada di Pasanggrahan Singkara. Nah ini mudah-mudahan tidak terlalu silau kawan-kawan. Nah ini ada yang nongkrong juga. Ini adalah Singkara Pasanggrahan. Oke, kita akan lihat ke ujung situ. Kita akan memperlihatkan kepada kawan-kawan. Bu. Nah, kayaknya di sini banyak juga terdapat tempat nyantai atau tempat-tempat wisatanya tuh kawan-kawan. Yes. Nah, ini di sepanjang perjalanan banyak pondok-pondok buat nongkrong muda-mudi atau kawan-kawan semuanya. Yes. Tapi maaf ini agak terlalu silau kawan-kawan, ini masih panas jadi arah kesitunya masih silau. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa explore atau keliling Danau Singkara ini kawan-kawan. Itu baru mantap. Nah, asik juga nih. Iya danau. Iya danau. Kayaknya seperti ini saja sampai ke ujungan kawan-kawan. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.